Inilah kilas VOA, saya Nova Purwadi di Washington DC. Tim SAR mencari korban selamat di antara reruntuhan gedung akibat gempa kuat yang melanda perbatasan Irak dengan Iran. Sedikitnya 400 orang dikhawatirkan tewas, sebagian besar di Iran Barat. Koalisi pimpinan Arab Saudi membuka terbatas blokade terhadap Yaman untuk memberi ruang bagi masuknya bantuan kemanusiaan. Blokade ini telah memunculkan kelangkaan bensin dan bahan kebutuhan lainnya. Presiden AS Donald Trump dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte bertemu di sela-sela KTT ASEAN di Manila. Trump menolak komentar soal kebijakan anti-narkoba kontroversial Duterte yang telah menewaskan ribuan orang. 100 perempuan Lituania berbagai usia ikut dalam kompetisi rambut terpanjang. Keluar sebagai pemenang seorang perempuan 21 tahun dengan panjang rambut 166 cm.